Penumpangnya kemana, Om? Cililitan 19 detik, Alvin Chandra dengan menggunakan kendaraan Toyota Hiace. Go, go, go. Alvin Chandra, kita bagikan saja bersama-sama saudara-saudara sekalian. Ada di Tasikmalaya, kita lagi ikut Pertamax Turbo Dragfest 2024. Mobil ini baru pertama kali turun, jadi mobil ini sudah dipegang kurang lebih sekitar berapa ya? 2 bulan, 3 bulan? Enggak, maksudnya ada sekitar 6, 7, 8 dragster atau pembalap akan naik mobil ini untuk challenge bahwa mobil ini itu berlomba-lomba akan mendapatkan best time di angka berapa, guys. Jadi ini rencana, bukan rencana, mau diganti bannya dulu pakai yang lebih proper, istimewa gitu loh, guys. Oke, itu aja, see you. Penumpangnya kemana, Om? Maju. Wow, luar biasa. Serta pakai Hiace nih.
Kita lihat catatan waktunya dari dalam tasi. Yuk, what's up guys? Nih, kali ini kita udah menjelang istirahat makan siang. Tadi resultnya adalah tadi pas QTT itu ada beberapa settingan untuk mobilnya Koko sendiri. Oke, kok mobilnya Koko sendiri tuh mungkin belum panas kali ya. Jadi sampai akhirnya tuh agak meleset dikit, sampai akhirnya balik lagi ke waktu normalnya. Nah, sekarang itu... Kampeng lu enggak? Oke, lanjut. Oke, jadi langsung aja sekarang nih kita udah persiapan tadi udah FFA. Lalu bracket berapa aja tadi ya? 2700 diesel. Jadi bracket berapa aja tuh? Wah, banyak tuh tadi. Sampai total ada 19 bracket 19. Jadi kayaknya sekarang udah jam 11.51 kita akan break makan. Nanti panitia juga kita ajakin makan. Enggak, nanti kita mau makan dulu. Sambung di apa ya? Sambung setelah makan guys, oke. Okay. Bye bye. Aman om. Aman. Capek anjir kebanyakan. Aduh. Yeah.
untuk bisa bersaing dengan para driver selanjutnya dengan menggunakan kendaraan berbeda. Berapa emang? 23. Cililitan, cililitan. Jalan. Oke. Okay. Kacanya jangan lupa tutup. Ayo. Jalan setengah nomor start. 2, 2, 2, 3. Catatan waktunya adalah 15 detik. Poin 1, 3, 7. Selanjutnya kali ini kepada Alvin Chandra. Alvin Chandra 19 detik. Bracket time 19 detik. Alvin Chandra dengan menggunakan kendaraan Toyota Hiace. Konsentrasi. Alvin Chandra, kita nantikan saja bersama-sama saudara-saudara sekalian. Alvin Chandra, catatan waktunya yang saya harapkan adalah justru saya kalah. Berarti generasi berikutnya lebih hebat daripada generasi saya. Setuju sekali. Kalau misalnya kita jadi pembalap ya, semua orang tuh siap menang, tapi kita siap kalah apa enggak? Yes. Kalau hari ini saya siap kalah, saya ucapin selamat, hebat. Karena yang mengalahkan saya memang spesialis juga di drag race. Dan saya selalu bilang sama semua teman-teman saya, dokter yang sukses itu dokter spesialis. Dia spesialis drag race, dia spesialis rally. Jadi sampai ketemu di tempat rally.